Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Megat Muazzam Abdul Muttalib dari Cybersecurity Malaysia. Ransomware adalah sejenis perisian berniat jahat yang direka untuk menyekat akses kepada sistem komputer sehingga sejumlah wang dibayar. Bermula dengan menerima email beserta fail lampiran bagi membuatkan mangsa percaya bahawa email tersebut adalah sah dan akhirnya mangsa mengakses dan memuat turun fail tersebut. Apabila mangsa memuat turun fail tanpa disedari, ransomware akan mengambil alih sistem komputer mangsa. Mangsa dikatakan boleh mendapatkan kembali data dan sistem komputer mereka apabila sejumlah wang dibayar kepada penjenayah. Insiden ransomware ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja sekiranya kita tidak berhati-hati dan mengamalkan langkah berwaspada dalam menjaga keselamatan sistem perkomputeran kita. Insiden berikut merupakan salah satu contoh terbaik yang mampu dijadikan teladan dan pengajaran kepada semua. Sama-sama kita saksikan. Hai bos, selamat pagi. Kenapa macam ni bos? Saya tak sempatlah Ju nak bersiap pagi tadi. Asyik fikirkan projek resort kita tu je. Saya dah telefon dah pembekal tu. Tapi dia orang tak boleh nak hantarlah barang yang saya minta tu. Bos, jangan risau. Saya dah uruskan semua dah. Ni ada senarai pembekal yang boleh hantar barang-barang peminatan kita. Oh. Awak ni memang betul-betul boleh haraplah Ju. Dahlah cantik, pandai buat kerja pula tu. Itu yang saya sayang sangat tu. Eh, awak dah makan dah? Dah, tapi kalau bos nak belanja, bos boleh belanja makan tengah hari. Sebab pagi ni saya ada benda nak kena siapkan. Okey, kalau macam tu, tengah hari nanti kita keluar makan sama-sama. Eh, okay. Saya belanja. Eh, bos nak kopi? Kopi? Boleh juga. Tapi kurang manis. Okey. Saya masuk dulu. Kau tengoklah tu. Pagi-pagi dah bodek bos. Kadang-kadang terlalu luat juga aku tengok Juliana ni. Bos tu asyik ikut telunjuk dia je. Kerja tak adalah bagus mana. Bodek je lebih. Bos tipu satu. Tak tahu beza mana satu pekerja dia betul-betul bekerja dengan mana satu yang kaki bodek ni. Lakilah yang pantang tengok perempuan cantik. Kalau si Juliana ni senyum, terus... Terus apa? Terus apa Kak Kiam? Terus apa kenapa senyap? Kerja nak bawang je kan? Pantang ada masa nak bawang. Macam mana bos nak pandang? Perangai macam ni lah. Dia merugi kat syarikat. Apa kau cakap, Yu? Dah lah tu Kak, jom Kak. Eh, kau ingat ah sikap kau tu tak merugikan syarikat? Bab bodek kau nombor satu kan? Eh, bab kerja kau tak adalah bagaimana pun aku tengok. Kejap-kejap cutilah, datang lewatlah. Tapi bila ada benda penting, waktu tu lah aku tunjuk bagus kau kan? Amboi, Kak Kia. Bab mengatur orang kan? Kau main lagi kan? Hei, dadahlah tu Kak Kia, Ju. Tak payahlah gaduh lagi. Kita ni satu pejabat dah macam adik-beradik dah. Tak payahlah nak gaduh-gaduh je. Saya dah cakap dengan Kak Kia ni, jangan dilayan sangat Juliana tu. Mantap pasal-pasal darah tinggi tu naik. Bos, Kak Kiah tu ada je nak cari pasal dengan saya. Ada je benda nak kata pasal saya. Nak buat macam mana, Jo? Dah mulut dia memang macam tu. Saya dah banyak kali dah tegur tapi macam tu juga. Tengoklah kerja-kerja dia siapa yang buat. Orang lain buat kan? Saya suruh dia belajar IT tapi dia tak nak. Nak je saya buang dia tapi kesian sebab dia ibu tunggal kan? Saya tak bolehlah nak kerja kalau macam ni. Jo, awak tak boleh buat saya macam ni. Habis tu siapa nak tolong saya buat kerja-kerja syarikat ni?
Susahlah saya kalau awak tak ada. Syarikat ni perlukan pekerja seperti awak je. Awak kena tolong saya. Sikap Kak Kiah tu yang buat saya tertekan. Nak kena adop mulut dia hari-hari. Tak apalah, kalau bos rasa bos tak boleh nak bentikan dia, biar saya je benti. Ju, Ju. Awak jangan cakap macam ni, Ju. Tak apa, nanti saya jumpa Kak Kiah, saya bincang dengan dia. Awak tolonglah, janganlah berhenti. Eh? Kalau macam ni lah sikap bos. Semua pekerja takkan hormatlah dengan bos. Sampai bila bos nak ikut telunjuk Juliana tu? Takkanlah bos tak boleh bezakan. Betul lah cakap Juliana tu. Awak ni suka sangat bergosip, membawang sana sini. Dah tu mereka cerita pula. Apa ni Kak Kia? Mana ada saya reka cerita, bos? Sejak Juliana kerja dekat sini. Dahlah, Kak Kia. Saya tak nak dengar apa-apa lagi. Saya minta maaf. Saya terpaksa berhentikan Kak Kia kerja. Syarikat ni perlukan pekerja yang produktif. Kak Kia faham kan? Saya minta maaf. Bos, janganlah macam ni, bos. Kalau bos buang saya, macam mana saya nak tanggung anak-anak saya? Saya ibu tunggal, bos. Kak Kia, saya minta maaf sangat dengan Kak Kia. Saya terpaksa berhentikan Kak Kia kerja. Kalau tak ada apa, Kak Kia boleh keluar. Kena buang kerja, ya? Hah? Hai, takkan semata-mata hal tu kau kena buang kerja? Ni semua pasal perempuan tak guna tu lah. Betul. Hey, kau ni memang melampau, kan? Kau tak ada maruah ke? Memakaklah pula. Dah kena buang tu. Cepat-cepatlah keluar daripada pejabat ni. Menyemak aje. Aku dah cakap, sekali petik je. Kau tunggulah nasi kau nanti. Amboi, tersengih je balik rumah ni. Dapat bonus ke? Hari ni hari paling bahagia untuk aku. Bahagia? Ada orang lama kau ke? Ini lagi terbaik daripada melamar. Kurang seorang makcik bawang kat tempat aku tu. Siapa weh? Kak Kia ke? Siapa lagi? Dia je lah yang kurang bawang kat tempat kerja aku tu. Hari ni dia kena buang. Puas hati aku. Ish, kau ni... Dia kan ibu tunggal. Kesianlah. Tak pedulilah ibu tunggal ke apa ke. Dia cari pasal dengan aku. Eh, tapi kan aku risau juga tau. Kalau dia mandrem aku ke. Dia mesti tahu kan benda-benda kurafat macam tu. Zaman sekarang ni tak ada mandrem-mandrem dah. Orang guna media sosial je nak buat jahat. Senang, pantas, berkesan. Macam-macam bawang kat tempat aku tu. Manalah pandai pakai media sosial apa benda semua ni. Eh, tapi lantaklah. Yang penting dia kena buang. Puas hati aku. Bibi! Dahsyatlah status kau, Ju. Au. Oh.
Aku tahu ni kerja kau dengan Kia kan? Buat apa ni, Jo? Kau tak payah nak berdalih lah. Aku tahu kau dan Kia tak puas hati dengan aku. Kau pergi buka akaun palsu tu. Kau tahu tak berapa ratus orang mesej aku hari ni ajak buat benda bukan-bukan? Na'uzubillah, aku tak buatlah semua tu, Jo lah. Kau tak payah tentu. Kau tanya dia orang. Eh, kau MP pun dah tolong buatkan untuk aku lah. Apa gaduh-gaduh ni? Ju, Mariam. Cuba bincang elok-elok, cakap baik-baik. Diam. Kau tahu tak apa yang kau dah buat? Semua orang kat pejabat ni pandang aku macam pemurah. Ju. Awak tak boleh tuduh yang macam tu. Kita tak tahu siapa dalang di sebaliknya. Awak pergi report polis. Biar polis yang buat siasatan. Tak, bos. Saya malu. Saya malu. Mak bapak saya boleh tengok gambar tu. Jangan ingat saya kaya buat benda bukan-bukan. Saya tak buatlah benda-benda tu. Awak ni memang memalukan syarikat. Awak memang perempuan murah. Murah! Je cantik. Maruah tak ada. Tak tahu malu. Guna akaun kedua pula tu. Hoi. Aku dengar dia tu anak Pak Imam. Tak sangka pula aku anak Pak Imam panggil macam ni. Bapak dia tu Pak Imam, tapi dia ni dah barai dah. Ah, ni lagi satu. Dia tu pandai bodek je, kerja. Mana reti buat? Ju, sampai bila kau nak macam ni, Ju? Kau asyik terperap je dalam bilik. Kau biar je lah aku. Semua orang anggap aku orang murah, betul tak? Aku malu nak berdepan dengan masyarakat. Jangan macam tu. Kalau kau asyik terperap, lagi kau ingat pasal benda tu. Jomlah. Ikut aku makan angin, tenangkan fikiran dulu. Kalau kau terus macam tu, tak elok, Ju. Kau kena kuat. Kau kena teruskan hidup macam biasa. Kalau kau fikir macam ni, silap hari bulan kau makin tertekan. Kau... Apa? Silap hari bulan aku gantung diri? Kalau aku mati, ni semua salah Kak Kia tu. Ni semua kerja dia. Kau jangan tuduh sebarangan. Kau tak ada bukti pun. Memang ni semua kerja dia. Dia je yang mendendam kat aku. Dia kata aku kaki bodek. Dia kata aku macam-macam. Dia cari pasal dengan aku. Dia mendendam dengan aku. Ju, macam inilah. Aku rasa kan, kau minta maaf dengan Kak Kia, Mariam, buka buku baru. InsyaAllah, semua selesai, Ju. Lagipun, tak salah kalau kita minta maaf dulu, Ju. Eh, Jo, apa kat sini? Kan awak cuti ke? Ada benda penting yang saya perlu selesaikan. Aku tahu aku banyak buat salah dengan kau, dengan Kak Kia. Aku minta maaf.
Tak ada apalah. Aku pun dah tak fikir sangat pasal benda tu. Buat apa nak simpan lama-lama, bukan ada faedahnya pun. Tapi kau tolonglah pujuk Kak Kia tu. Kau cakap dengan dia dadahlah tu buat akaun palsu malukan aku. Apa yang kau cakap ni, Ju? Kau tak tahu cerita ke? Cerita apa lagi ni? Dadahlah tu. Apa lagi Kak Kia cerita? Kak Kia tu sekarang tengah terlantar, sakit tak boleh jalan kat rumah tu, kena strok. Hah? Bila? Sehari lah selepas dia kena buang kerja. Sebab itulah aku bagi tahu dengan kau kan, yang akaun palsu tu kan daripada Kak Kia. Habis tu selama ni aku rasa kau dengan Kak Kia je yang ada masalah dengan aku. Memang aku dengan Kak Kia ada masalah dengan kau. Tak puas hati. Tapi aku dengan Kak Kia takkan buatlah perkara-perkara benda macam tu. Balai polis, saya nak buat aduan. Ni sebab kau lah, Ju, dapat projek tender tu. Kalau tak, mana bos nak bagi tu bonus kan? Ni semua sebab kita. Kita semua mainkan peranan nak majukan syarikat. Eh, macam mana cerita kau lah, Ju? Diorang guna identity kau lagi tak? Semalam aku tengok akaun tu masih ada, tapi dah kena sekat lah. Sabar je lah, Ju, nak buat macam mana. Belum kena tangkap. Nanti kalau dah kena tangkap, senyap lah tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami polis. Cik Ilham bin Omar. Ya, saya. Kami perlukan cik untuk membantu siasatan atas tuduhan melakukan jenayah cyber. Ada apa ni, cik? Maaf, cik. Kerja cik telah disyaki menggunakan gambar dan maklumat orang lain untuk menganiaya dan menyebarkan fitnah, cik. Maksud cik selama ni, Ilham? Kami masih dalam siasatan. Sila bawa oleh ke balai. Baiklah. Cik, kita pergi ke balai. Lam. Saya betul-betul tak sangka lah. Orang yang saya nampak baik, jujur, mengenai rakan sendiri. Sepandai-pandai tumpai mengumpat, akhirnya jatuh juga ke tanah. Bermula dengan menerima email beserta fail lampiran bagi membuatkan mangsa percaya bahawa email tersebut adalah sah, dan akhirnya mangsa mengakses dan memuat turun fail tersebut. Apa yang terjadi pada Ashraf tadi boleh juga terjadi kepada anda. Jika anda berdepan dengan situasi sebegini, jangan panik. Jangan sekali-kali anda berunding atau berkomunikasi serta menuruti kehendak penjenayah. Tiada jaminan bahawa anda akan mendapat semula data sekiranya anda membuat pembayaran atau wang tebusan seperti yang dituntut oleh penjenayah. Ikutilah infografik yang kami sediakan. Jika anda berdepan dengan situasi sebegini, jangan panik. Jangan sesekali anda berunding atau berkomunikasi serta menuruti kehendak penjenayah. Tiada jaminan bahawa anda akan mendapat semula data sekiranya anda membuat pembayaran atau wang tebusan seperti yang dituntut oleh penjenayah. Ikutilah infografik yang kami sediakan. Untuk maklumat lanjut, khidmat nasihat dan laporan tentang pelbagai insiden keselamatan cyber, anda boleh hubungi kami di talian 1300-88-2999 atau seperti yang tertera di skrin TV anda. Sentiasa bijak, sentiasa selamat, bersama ke arah kesejahteraan cyber. Bertemu lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum.